Banyak kereta sadai tu, banyak kereta sadai. Semua kereta sadai. Okey, laporan lah. Tak boleh lalu dah sama bawah ni eh. Oh, parlimen. Parlimen banjir habis. Parlimen banjir habis. Oh, trafik KL dengan DBKL ni memang busy. Oh, tu dah sangkut biji kau. Ada. Oh, tu dah sangkut biji dah. Oh, habis. Habis. Oh, habis. Habislah Kuala Lumpur. Ayo. Air Sungai Kelang. Tu air Sungai Kelang dah teruk sikit lagi. Sampai kuning tu dah parah bahaya. Sungai tu jadi sungai. Kolam ni habis. Oh, banyak teruk ni banjir. Itu dia Jalan Segambut dalam sudah banjir. Ini kereta kenapa parking sini semalam, sekarang sudah tenggelam. Ini orang kenapa jalan dekat sini? Aduh. Banjir, Jalan Segambut dalam banjir. Jangan ikut jalan ni. Tapi boleh pusing kiri lagi ya. Pusing kiri masuk masjid. Jalan ke Bukit Selambut. Masih clear. Tapi sekarang sudah jam. Air dah naik. Ha. Air dah tinggi. Tadi tak tinggi sini. Aku bingung ni tak. Bisa. Kenapa kau punya? Dia bagi tahu Aida air mati hati minta untuk berlalu. Wah, laju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua warga kampus dan juga para pengguna, para pelajar. Jangan masuk melalui gate Kuala Lumpur ke dalam Universiti Melaya di sebelah Masjid Rahman kerana sekarang banjir yang agak tinggi parasnya di hadapan Fakulti Undang-Undang dan juga di Jambatan Lingkungan Budi. Terima kasih. Habis kat jalan air ni. Jalan sini. Tu rumah Yusuf Aslam. Yusuf Aslam. Okey. Sebelah kiri rumah Yusuf Aslam. Jalan G tu. Tanah runtuh. Masih runtuh. Air lalu banyak. Boleh zoom kat sana. Zoom. Air dah sampai situ kat rumah orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini tanggal 15 Oktober 2024. Ternyata banjir di Malaysia ini semakin besar dan dampaknya semakin luas terhadap perekonomian masyarakat dan kegiatan transportasi masyarakat. Beberapa waktu yang lalu banjir terjadi di 3 negeri, diantaranya Selangor, Penang, dan Melaka. Kali ini di Kuala Lumpur justru menjadikan suatu kondisi yang cukup parah karena di sini sesuai dengan judul yang Pakde buatkan itu kondisinya melumpuhkan roda perekonomian dan juga transportasi di kawasan Kuala Lumpur. Tentu ini sangat merugikan, terutama bagi warga yang akan beraktivitas. Karena apa? Karena dengan adanya banjir di beberapa titik yang justru sangat ramai dilalui oleh kendaraan, ini menjadi tidak bisa lagi dilalui oleh kendaraan. Tentu kita paham bahwa air ketika dalam jumlah yang sedikit, jumlah yang bisa kita kendalikan itu akan sangat bermanfaat buat kehidupan kita. Tetapi ketika air dalam jumlah yang tidak bisa lagi kita kendalikan, itu akan menjadi musibah buat kita dalam kehidupan ini. Nah, mudah-mudahan bagi mereka yang mengalami musibah seperti ini dikuatkan dan ditambahkan di dalam menjalani cobaan seperti ini, karena di Indonesia pun, di Jakarta saat ini pun ada terjadi beberapa banjir di beberapa titik ya, tapi tidak separah seperti yang terjadi di Kuala Lumpur pada tahun ini. Nah, untuk lebih mengetahui lagi bagaimana banjir ini terjadi atau dampaknya, kita coba bacakan ya beberapa komentar dari warganet. Yuk, kita bacakan komentarnya. Yang pertama, kawasan rumah saya dekat pantai dalam banjir 2 atau 3 hari kebelakangan ini. Nah, sampai rumah saya dah. Saya dekat Terengganu, tolong doakan urusan mereka semua yang kena banjir dipermudah dan keluarga saya dilindungi. Sedih mak ayah dengan adik-adik jauh dari mata. Yang berikutnya, bukan nih juga yang datang nak tolong nuar planta. Apa nih maksudnya Pak De, nggak tahu. Yang berikutnya, muka ini juga nak kena tolong, terngiang-ngiang lagi di telinga aku kesombongan nih. Ah, ini maksudnya muka itu berarti diri sendiri mungkin ya, juga kena minta tolong. Terngiang-ngiang dalam telinga, aku kesombongan nih, apa kesombonganku ini. Mungkin dia berpikir ada apa kesombongan saya nih sehingga terjadi banjir gitu ya maksudnya. Yang berikutnya, kepada rakyat Malaysia, cuaca kini semakin buruk atau ekstrim dan tidak dapat ditangani dengan mudah. Semoga semua rakyat berhati-hati dan tangguh. Aktiviti mandi sungai, mandi air terjun, camping, trekking, jagalah keselamatan diri dan juga keluarga yang disayangi. Nah, memang banjir ini tidak hanya terjadi di negara Malaysia, juga terjadi di negara-negara tetangga kita yang lainnya, ya seperti di Thailand itu pun terjadi banjir. Nah, yang berikutnya, jangan bimbang wahai warga Kuala Lumpur, nanti si muka datang tolong. Si muka ini mungkin pasukan ini ya, penolong ya. Yang berikutnya, negeri modern maju pun boleh banjir. Kuasa Allah tiada siapa boleh juga atau boleh duga ya. Ini mengakui ternyata negeri yang dibilang modern dan maju itu pun bisa banjir. Kalau memang udah kuasa Allah, apapun bisa terjadi ya di negara seperti apapun. Yang berikutnya, kan namanya dah Kuala dan banyak lumpur, itulah asal tempat ini. Iya benar, Kuala Lumpur. Itulah awalnya zaman sejarahnya dulu. Kuala Lumpur ini memang tempat penampungan air, itu aslinya. Makanya namanya adalah Kuala Lumpur ya. Dan memang sangat persis namanya ya, dengan kata Kuala dan Lumpur. Karena kita lihat banjir yang terlihat di sini adalah airnya berwarna coklat, air lumpur ya. Yang berikutnya, banjir pun tak terurus, muka ni juga, hahaha. Yang berikutnya, kerajaan sebelum ni nak buat tebatan banjir dibatalkan, buat tuduhan rasuah. Bila siasat tak ada kena mengena pun isu rasuah, semua ikut prosedur Kementerian Kewenangan. Proyek tebatan dibatalkan, ambiko kerajaan perpaduan yang menyusahkan rakyat. Pergilah muka dia menyelam dalam banjir, konon-kononnya boleh selesaikan isu banjir. Nah, rupanya isu-isu masalah banjir ini katanya sudah mau diperbaiki ya, mau diprioritaskan, tetapi yaitu tadi adanya isu-isu tentang korupsi yang menyebabkan mungkin ya penanggulangan banjir ini terpaksa ditunda. Padahal beberapa YouTuber mengatakan ya, katanya kalau Kuala Lumpur itu kualitas air itu terjaga ya, jadi tidak mungkin banjir. Tapi faktanya sekarang kita lihat ya. Yang berikutnya, cash paling teruk bala akibat lahanat bongkak sombong riak tak takabur ya, datang tolong. Nah, ini ada yang merasa bahwa ini adalah musibah ya. Jadi bukan cobaan tapi musibah yang diberikan kepada dari Allah karena kita sombong, riak dan takabur. Yang berikutnya, dekat kawasan mana nih? Oh, ada yang nggak tahu nih di mana yang banjir. Itu hampir seluruh Kuala Lumpur ya, karena video ini kompilasi dari video-video beberapa video gitu ya. Yang berikutnya standar lah apa nih? KL banjir zaman nih. Mekah banjir pun orang dah tak heran dah sekarang. Kalau Mekah memang banjir ya tak heran, karena memang Mekah tidak pernah banjir karena ada di daerah gurun. Jadi kalau banjir yaitu hal yang wajar itu. Yang berikutnya, jadi teringat berita TV3 hari itu. Kaki tangan awam di Korea Utara dihukum bunuh karena gagal tangani masalah banjir. Nah, ini memang beberapa waktu yang lalu di Korea Utara terjadi banjir yang cukup ini ya, memakan korban jiwa terutama. Nah, karena pemerintahnya, kementeriannya atau orang yang bertugas menangani banjir ini gagal diminta untuk menangani banjir, baik itu sebelum terjadinya banjir ataupun setelah terjadinya banjir, akhirnya dihukum mati ya. Kemudian yang berikutnya, tak apa nanti PMX datang tulung. Oh, nunggu PMX-nya nih datang menolong ya. Berikutnya, udah dekat maghrib tak surut lagi ke. Ya, jadi udah mau petang gini ya. Seperti kita ini ternyata airnya belum ada dampak terlihat akan surut ya. Yang berikutnya, bila pemimpin cakap besar, muka ini juga yang nak tolong banjir di sana. Akhirnya kalau jadi apa nih, KL Darul Aman. Ini maksudnya kalau pemimpinnya bercakap besar ya seperti inilah yang terjadi ya. Yang berikutnya, semoga semua dipermudah dipelihara oleh Allah. Pantau anak kecil yang main air, hati-hati, jauhi sistem paritan dan elektrik. Setuju, oke. Yang berikutnya, saya sudah agak ada hujan begitu lama, memang ada tempat yang digenangi air banjir. Nasib tak sampai ke kawasan rumah saya, dekat Jalan Sanpeng Pudu. Kalau tak kereta parkir dekat bawah rumah tenggelam. Nah, ini dah gelap semula, dah macam hujan rehat kejap, hujan berhenti sejenak. Mungkin waktu makan atau waktu minum kopi, lepas rehat turun lagi dalam gelap hujan macam ini bahasanya singkat-singkat tadi bacanya susah. Ya, kira-kira bahwa hujan ini menyebabkan banjir ya, karena hujannya terus-menerus. Kemudian rumah dia juga kebanjiran ya, bahkan mobilnya di tempat parkir pun di bawah rumah tenggelam. Mungkin tenggelam separuh atau mungkin sepertiganya ya, atau mungkin 3/4-nya. Sehingga ini waktunya gelap, waktunya makan dan juga minum kopi sambil menunggu banjir reda. Nah, ini beberapa komentar ya dari para warganet di Malaysia yang mengomentari tentang banjir di Kuala Lumpur tahun ini. Oke, daripada cukup dulu videonya, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.